Oke. Okay. Jadi hari ini kita kembali lagi di market update bulan Mei dan tentu saja di bulan Mei ini salah satu topik yang banyak diperdebatkan yaitu sell on May or buy in May ya. Nah, jadi uh, bulan Mei itu menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan. Apakah kita tuh harus jualan di saat bulan Mei atau kita itu harusnya beli di bulan Mei ini. Oke. Okay? Nah, kenapa kok topik ini menjadi salah satu perdebatan yang e, bisa dikatakan cukup sering terjadi? Karena di bulan Mei itu adalah salah satu e, bulan tersusah di IHSG, teman-teman. Tapi di satu sisi, kalau kita udah bicara bulan tersusah, berarti akan ada yang namanya koreksi, ya, koreksi atau suatu penurunan. Nah, penurunan di dalam suatu investasi tentu bisa jadi yang namanya suatu kesempatan. Oleh karena itu, salah satu topik yang cukup menjadi perdebatan di bulan Mei yaitu kita tuh harus out dulu di bulan Mei atau kita harus sehok banyak di bulan Mei. <tuh> Oke, okay, nah, jadi kita akan langsung masuk aja di materi hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang baru pertama kali join ya, baru Uh, kenal ruang saham di bulan lebaran kemarin ini. Ya, jadi perkenalkan, uh, ruang saham memiliki beberapa fasilitas, salah satunya yaitu setiap hari minggu kita punya webinar gratis seperti ini, dengan temanya kalau hari ini itu market update. Market update itu adalah salah satu uh, event yang dimana ruang saham itu selalu adakan di setiap awal bulan. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman di sini itu udah bisa screening kira-kira di bulan ini apa yang kita harus perhatikan. Ya, bagaimana kondisi komoditas, bagaimana kondisi indeks luar negeri, dan bagaimana kondisi secara global hingga makroekonomi Indonesia. Oke. Okay? Nah, jadi seperti biasa kita akan bahas keseluruhannya. Yang pertama, sentimen global ini saat ini bisa dibilang terbagi jadi dua sisi. Ya, oke. Okay? Buat teman-teman yang baru join, ya. Jadi uh, mungkin buat teman-teman yang memang baru terjun di pasar saham, ya, mungkin kalian bisa ikutin dulu aja karena materi kita bisa dikatakan cukup berat ya jadi materi di ruang saham ini biasanya kita memang uh, gak gak buat beginner ya kalau buat event-event webinar seperti ini biasanya kita nggak kasih buat beginner kalau buat beginner kan bisa tonton tonton dulu aja video-video YouTube kita oke okay? jangan lupa kalian bisa like dan subscribe buat selalu dukung ruang saham oke okay? nah kita akan langsung masuk ke sentimen global Uh, melanjutkan yang tadi ya. Jadi sentimen global ini sebenarnya saat ini itu lagi terbagi di dua sisi dan Indonesia itu bisa dikatakan kita tuh di tengah-tengahnya. Ya, kita benar-benar di posisi tengah-tengahnya nih. Kenapa kok gitu kok? Yang pertama adalah good newsnya ya good newsnya di sini adalah komoditas itu lagi naik ya batu bara hits eight week high yang dimana ya otomatis batu bara udah terbang guys ya kemudian yang kedua yaitu minyak kembali bisa dikatakan kembali mencetak rekor kenaikan ya jadi secara komoditi sebenarnya dalam satu minggu terakhir ini bagus banget komoditi lo ya apalagi dari batu bara sama minyak tapi di satu sisi teman-teman juga harus hati-hati sama US US tender treasury ini nah jadi ini yang menjadi salah satu bad newsnya buat Indonesia oke okay. kalau tadi komoditas komoditas itu good news Nah, ini Indonesia, ini bad news-nya. Oke, okay? nah jadi Indonesia ini bisa dikatakan kita udah libur. Eh, uh, tuh, kita udah libur enam hari perdagangan ya, dari Jumat kemudian satu minggu ini full lima hari. Kita udah libur enam hari perdagangan, guys. Ya, nah, jadi posisi besok Indonesia itu akan open di mana, dalam satu minggu terakhir ini, kalau teman-teman lihat kemarin hari Jumat, ya, kemarin hari Jumat itu indeks luar negeri banyak yang closing-nya merah, guys. Ya, hampir kata-kata closing merah, ya. Indonesia hijau karena kita close market waktu itu, ya. Nah, apa hubungannya US Tanger Treasury ini menjadi salah satu bad news buat Indonesia? Oke, okay. buat teman-teman yang memang baru terjun, kita flashback dulu ke tahun lalu. Tahun lalu ketika US Tanger Treasury ini bisa dikatakan yield-nya itu naik Otomatis, IHSG itu tertekan terus-menerus, guys. Ya, masih ingat nggak? IHSG itu sideways, nggak bisa naik-naik, tapi turun terus, perlahan lahan. Nah, salah satu penyebabnya ya, US Tension Treasury tersebut. Ya, ketika yield nya naik, yang terjadi adalah banyak investor asing akan tarik dana mereka dari investasi berisiko tinggi, dibalikin lagi ke negara mereka, dan mereka investasi lagi di Treasury atau obligasi mereka sendiri. Tujuannya apa? Mereka merasa oke okay, yield-nya bagus, ngapain, ngapain kita sibuk-sibuk investasi di sesuatu yang high risk kayak gitu, oke? Okay? Itu yang terjadi ya. Jadi US dollar lagi strong banget, ya bad news-nya tuh untuk buat Indonesia saat ini US dollar tuh strong banget, oleh karena itu banyak banget uh, uh, pasar saham dunia lagi turun kayak gitu, oke? Okay? Nah ini tadi good, ini tadi bad, Indonesia tuh masih di tengah-tengah, ya kita galau banget. Kenapa kok bisa dikatakan galau? Karena kita juga strong banget di komoditas, ya. Batu bara itu terdongkrak banget, guys, ya. Oke. Okay? Nah, jadi yang pertama, Dow Jones, guys. Kalau kita tadi bicara US 10 Treasury, ya, itu aja naik. Nah, itu juga udah mengakibatkan uh, indeks Dow Jones mereka itu turun, ya. Kita bisa melihat Dow Jones sempat mau naik, tapi akhirnya kembali dibanting turun, oke? Okay? dan tentu saja ini bukan good news ya dan tentu saja ini bukan good news nah kalau misalnya indeks pasar saham mereka sendiri aja tuh apalagi indeks pasar saham negara lain nah itu yang teman-teman harus hati-hati di uh, di IISG bulan Mei ini oke okay? nah jadi yang pertama kita sudah bisa lihat Dow Jones itu sudah kembali lagi di bawah downtrendnya oke okay? ini downtrend dari Dow Jones Oke. Okay. Dan tentu saja itu bisa jadi bad news. Kalau misalnya Dow Jones nggak bisa mantul balik ke sini, otomatis dia akan turun jauh lebih dalam ya. Dan itu akan sangat berisiko buat Indonesia juga. Ya, korelasi antara IHSG dan Dow Jones biasanya IHSG mengikuti Dow Jones. Biasanya zaman dulu gitu. Tapi memang akhir-akhir ini kita jarang melihat adanya korelasi tersebut. Oke. Okay. Kemudian yang kedua yaitu Nasdaq. Nasdaq juga ancur hancuran, guys. Ya. Nasdaq memang belum pernah keluar dari zona downtrendnya, tapi memang dia terakhir ini. Nih, dia udah mau jebol supportnya. Oke, okay? support Nasdaq itu paling kuat di 12.200 sampai 12.500. Ya, ini du, uh, dua titik support terkuat di Nasdaq. Akhirnya juga akan jebol juga. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati juga. Oke, okay? jadi itu uh, efek dari US Treasury. Kemudian yang ketiga, di satu sisi kita juga melihat ada kepanikan di pasar, ya. Indeks fix, ya, indeks fix ini adalah salah satu indeks yang menilai kepanikan pasar. Oke. Oke. Nah, jadi indeks ini adalah salah satu indeks yang menilai tentang kepanikan pasar. Semakin tinggi indeks fix, berarti market semakin panik ya. Nah, di area 36 dan 41 itu uh, sem tandai ini adalah tanda-tanda di mana indeks fix itu uh, menandakan bahwa market tuh lagi panik banget dan ini di saat pandemi menyerang. Ya. Sorry, bukan pandemi. COVID-19 menyerang, ya. Ini tuh saat COVID-19 menyerang. Nah, normalnya gimana kok untuk indeks fix ini? Normalnya indeks fix ini harus berada di bawah 20. Normalnya indeks fix itu berada di bawah 20. Oke, kalau misalnya indeks fix bisa turun lagi di bawah 20, berarti market itu udah gak ada kepanikan, aman, kayak gitu, ya. Itu buat indeks fix. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa melihat gold. Kalau misalnya US dollar itu naik, gold itu biasa turun, teman-teman. Ya, saya masih ingat banget, ya. saya masih ingat banget uh, mengenai gold, teman-teman. Gold di bulan kemarin kita tuh udah bilang, kalau gold ini ada risiko dia bisa jebol. Ya, akhirnya gold beneran jebol, sempat ada rebound sedikit, tapi akhirnya OTW ke supportnya. Nah, di satu sisi, kalau misalnya gold itu turun, otomatis dolar itu naik. Oke, okay. kalau gold itu turun, dolar itu akan naik. Ya, saya masih ingat benar, waktu itu dolar juga masih berada di area ini ya. Akhirnya gold-nya turun, dolarnya langsung melejit. Oke. Nah, tapi salah satu di satu sisi kita juga melihat bahwa kenaikan dolar itu udah mulai terbatas. Ya. Ada satu resisten yang kuat banget untuk dolar yaitu di 1.03,9. Itu adalah salah satu resisten terkuat untuk si dolar ini. Kalau memang dolar ini bisa kembali naik, nah teman-teman harus hati-hati. Ya teman-teman udah harus hati-hati dengan market. Ya, tapi kalau memang dolarnya bisa ngerem dan turun lagi, maka harusnya itu ada nafas buat market Indonesia. Kayak gitu. Oke. Jadi di satu sisi dolar ini juga udah mau testing resisten dan gold ini juga udah mau testing support, ya. Harapan tim ruang saham gold bisa mantul. Ya, harapan dari tim ruang saham adalah gold bisa mantul ke sini. Oke, okay. begitu pula dengan uh, dolar jangka pendeknya, dia juga akan kembali koreksi normal ke sini. Atau kok oh, bisa lebih jauh nggak masalah deh, ya biar market Indonesia juga jauh lebih aman. Kayak gitu, oke? Okay. Jadi dolar uh, ada potensi buat mantul dan dolar uh, juga kalau bisa turun dulu, ya kalau memang bisa potensi turun akan jauh lebih better buat market Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu minyak. Nah, minyak ini tadi kita udah sempat baca beritanya di sentimen global, ya. Minyak kembali terus menerus naik, ya. Kita bisa lihat dalam satu minggu terakhir aja minyak udah kembali naik. Dan kita juga bisa melihat dalam dua minggu terakhir dia udah uh, bikin higher lagi di sini. Dan kita masih melihat bahwa potensi dari minyak ini ada. Ya, kita masih melihat minyak ini punya potensi buat bisa up sampai di 124 dolar di satu sisi notch doang ya teman-teman notch doang di satu sisi kita juga melihat Warren Buffett Warren Buffett ini koleksi banyak eh bukan koleksi banyak ya menambah opsi kepemilikan di emiten sektor minyak oke nah Warren Buffett kan salah satu bisa dikatakan Uh, legenda investor dunia. Ya. Nah, Warren Buffett sendiri, berita, uh, berita yang terakhir kita baca adalah Warren Buffett sempat nambah porsi kepemilikan mereka di suatu emiten di dalam sektor minyak tersebut. Oke, okay? jadi di satu sisi kemungkinan besar dia juga masih melihat bahwa minyak ini potensinya masih bagus banget. Oke, okay? uh, selain itu apa yang membuat minyak ini masih bagus? Uh, kita juga menilai karena tensi perang antara Rusia dengan negara-negara di Eropa itu juga masih tinggi banget. Ya, itu juga masih tinggi banget. Jadi beberapa negara penghasil komoditas seperti Indonesia harusnya itu bisa terdongkrak kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita punya nikel. Nah, kalau nikel kita saat ini masih melihat dia punya potensi untuk testing support lagi di 27.500. Oke, okay. nikel memang sempat gila-gilaan, tapi dia juga sempat udah drop, dan kita rasa penurunannya sebenarnya juga udah cukup oke. Okay. Dan supportnya ada di 27.500 sampai 28.000 lah, let's say di angka tersebut, itu akan jadi support buat si nikel. Ya. Overall, Rusia juga salah satu negara yang penghasil tambang nikel terbesar di dunia, ya, dengan Rusia masih memiliki tensi perang yang tinggi dengan Eropa. Otomatis bisa dikatakan, nikel seharusnya masih kuat untuk bisa bounce back. Ya, nikel juga menjadi salah satu komoditas yang tim saham sampai hari ini masih cukup perhatiin. Oke, okay. kemudian yang selanjutnya yaitu timah. Nah, timah ini yang udah agak harus hati-hati, ya. Jujur, kenapa kok kita udah hati-hati, teman-teman bisa lihat salah satu garis hijau yang membentang dari kiri sampai kanan. Ya, garis hijau tersebut merupakan yang kita sebut sebagai tren. Nah, timah ini akhirnya udah patah tren, dan bisa dikatakan ini adalah salah satu tren yang dia udah bentuk sejak tahun lalu. Jadi, uh, it is a strong trend, teman-teman. Trend ini kuat banget, dan akhirnya si timah bisa out. Jadi, menurut timbang saham, untuk timah itu teman-teman udah harus hati-hati ya, meskipun kita masih melihat ke depannya potensi dari uh, tambang timah itu masih bagus banget. Tapi, untuk dalam jangka waktu dekat, ya, short term ini lebih baik kita wait and see dulu, oke? Okay? Kemudian selanjutnya yaitu batu bara. Nah batu bara tadi di awal juga kita udah lihat salah satu beritanya yaitu uh, coal hits uh, eight week high. Nah kita bisa melihat bahwa batu bara kembali naik dalam satu minggu terakhir ini aja dia udah naik dan kita masih melihat bahwa batu bara ini punya potensi untuk bisa naik sampai kembali di last high ini, oke? Okay? Jadi di bulan Mei ini kita masih melihat ada dua potensi yang terbaik untuk komoditas. Yang pertama itu di batu bara dan yang kedua itu di nikel. Ya, dua komoditas ini kita masih uh, bisa dikatakan strong bullish banget di dua komoditas ini. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya kita punya yang namanya palm oil. Nah, kalau palm oil kita sih udah prefer wait and see dulu. Ya. Palm oil udah harus wait and see dulu apalagi kemarin semenjak uh, pemerintah batasi ekspor uh, minyak, nah itu uh, langsung beberapa uh, langsung beberapa bukan langsung beberapa ya langs hampir rata-rata semua emiten kelapa sawit itu drop kayak gitu. Nah kenapa kok akhirnya harga palm oil bisa naik? Bisa dikatakan salah satunya mungkin karena pasokan dari Indonesia itu juga lagi terhenti. Overall kita wait and see dulu, apalagi si palm oil juga udah hit uh, resisten ya wait and see dulu palm oil oke okay. selanjutnya sentimen nasional nah seperti yang saya katakan tadi ya salah satu sentimen nasional yang kita harus perhatiin saat ini adalah tren kenaikan suku bunga acuan tetap ya sama dengan tadi yang sentimen global itu teman-teman harus hati-hati di sini ya yield sudah menyentuh di atas tiga persen sesuatu yang kali terakhir terjadi pada 2018 oke okay. kemudian selanjutnya sebenarnya kalau kita mau melihat dengan kuatnya obligasi dari pemerintah, ya teman-teman harus hati-hati dengan IISG. Ya, IISG itu bisa tertahan kenaikannya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu GDP. GDP overall masih aman banget, ya masih belum banyak perubahan. Overall GDP Indonesia masih safe. Yang ketiga, indeks consumer confidence kita sempat turun dari 113 ke 111, tapi enggak masalah. IKK ini selama di atas 100 itu bagus. Ya, selama IKK ini di atas 100 itu aman. Selanjutnya kita punya Indonesian Manufacturing PMI, good news-nya dia bisa naik ya teman-teman. Ada pertumbuhan dari bulan Maret ke April, jadi itu salah satu good news-nya juga. Kemudian IHSG di bulan Mei, nah teman-teman harus hati-hati. Ya. IHSG di bulan Mei itu bisa dikatakan dalam 20 tahun terakhir uh, bulan terburuk dua 20 tahun terakhir ya bulan terburuk nomor satu itu November nah kedua itu Mei kedua itu Mei jadi uh, saya pribadi udah terjun di market IHSG sejak tahun 2014 2015 jadi saya juga udah kenal market uh, selama tujuh tahun terakhir dan jujur bulan Mei itu adalah salah satu bulan terberat buat teman-teman yang mau trading ya jadi teman-teman harus hati-hati perketat money management perketat trading plan uh, benar-benar terjun entry baik kalau memang kalian rasa itu uh, kalian optimis banget oke okay? itu yang teman-teman harus hati-hati kemudian di bulan Mei itu juga teman-teman harus cepat yang namanya oke okay, kita buy terus kita harus tahu kapan sell biasanya kalau kalau strategi di ruang saham di bulan Mei itu kita jarang banget mau swing agak lama ya kalau memang udah bisa profit ya Udah bisa profit 7% aja cabut biasanya guys. Oke. Okay. Selanjutnya, yaitu IHSG. Oke. Okay. Nah, mungkin salah satu topik yang teman-teman tunggu-tunggu nih. IHSG sendiri sebenarnya, kalau tim Ruang saham sendiri, buat teman-teman yang udah join dan nontonin Ruang saham, kalian pasti udah inget ya. Ruang saham itu sebenarnya kita cuma prediksi IHSG itu sampai di 7.200. Lalu kita bilang, Uh, kalau memang dia masih bisa up paling nggak mentok 7300 ya akhirnya ini adalah masa masa di mana goto itu IPO Oke, okay. jadi wajar banget ISG bisa sentuh 7300 karena market uang inflow ke uang inflow ke ISG makin banyak ya akhirnya market capnya market cap itu juga terhitung besar akhirnya bisa nyentuh 7300 tapi langsung diturunin kayak gitu. Nah, overall jujur kita udah mulai kalau di ruang saham sendiri kita juga udah mulai hati-hati sejak ISG itu bikin dua candlestick seperti ini. Ya, kita tuh udah mulai hati-hati. Nah, tapi menariknya ternyata ISG itu masih bisa up dan terus bertahan di garis biru diagonal ini. Oke. Okay? Garis garis biru yang garis biru diagonal yang membentang dari bawah kiri ke atas kanan ini, kita sebut sebagai strong support, oh uh, sorry, kita sebut sebagai strong uptrend dari si IHSG. Oke, okay? nah di sini kita melihat bahwa IHSG ini memang punya salah satu uh, tren yang cukup kuat, tapi teman-teman juga harus hati-hati. Di setiap kenaikan itu pasti ada yang namanya penurunan. Oke, okay? dan kita udah melihat kenaikan dari IHSG ini terus berlanjut semenjak di titik ini. Oke, okay. nah di sini kalian udah bisa lihat satu minggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, lima minggu, enam minggu, hampir satu, hampir dua bulan IHSG itu terus menerus naik. Let's say terus menerus naik dari bulan Maret hingga April. Ya, jadi kan eh, kalian harus ingat ya, euforia boleh, party boleh, tapi jangan sampai kalian telat untuk keluar. Oke, okay. ini yang teman-teman harus hati-hati. Ya, nah jadi kalau menurut tim ruang saham berarti IHSG akan turun nih. Nah, di satu sisi, ya, kita nggak mau IHSG turun. Ya, kalau memang IHSG bisa naik terus, ya, why not, ya kan? Tapi memang, akhirnya di satu sisi, kita melihat uh, kenaikan IHSG saat ini tertekan hanya uh, bukan. Kenaikan IHSG itu hanya akan tertahan sampai di arah ini aja, nih. Oke, okay. jadi ini udah dikit banget, ya naik set 7280 sampai 7320 deh. Ya, kenaikan ISG itu akan tertahan di area tersebut. Kalau memang ISG bisa up lagi, ya, kalau memang ISG bisa up, maka kemungkinan besar dia akan bikin satu new base trend lagi di sini. Dan tentu saja itu akan jadi good news. Tapi saya rasa kemungkinannya cukup kecil. Ya, kemungkinannya cukup kecil. Nah, kemungkinan yang cukup besar kita rasa untuk ISG adalah kalau memang ISG itu bisa yang namanya bikin sideways di sini aja, itu udah bagus, ya. Gak perlu naik, tapi kalau memang dia bisa sideways di sini mantul lagi naik, ya main-main di sini aja, gitu ya. Nah, itu itu udah bagus banget buat ISG, ya. Gak muluk-muluk, nggak -muluk, minta naik deh, ya. Kalau memang ISG bisa sideways aja, itu udah bagus banget. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ternyata ISG memang nggak kuat maka 7126 ini akan jadi salah satu titik support terkuat buat si e IHSG. Oke. Okay? Ya, 7126 itu akan jadi salah satu titik support terkuat. Kalau misalnya sampai dia jebol, nah, kalau memang benar-benar jebol, kemungkinan besar tim uang saham akan cash out dulu 100%. Ya, karena takutnya resiko bisa diturunin lagi sampai 7000 dan itu cukup jauh, guys. Ya. Dan teman-teman tahu, kemungkinan besar penurunan di bawah 7126 itu masih early banget. Ya, bisa-bisa kayak Dow Jones turun lagi. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati di sana. Apalagi di satu sisi kita juga melihat yang namanya ada tekanan dari US eh, obligasi US lah. Oke. Okay. Tapi di satu sisi kita juga masih melihat Ya, satu sisi tekanannya di sini, tapi di satu sisi kita juga melihat sisi uh, positif. Ya, sisi positifnya kita melihat komoditas good plus sebelah udah terbatas. Nah, di satu sisi kita juga menilai ini, kayak gitu. Jadi overall, harusnya ISG, uh, kalau memang bisa naik, ya tim konsen juga berharapnya bisa naik. Oke, okay? oke, okay, kemudian. Uh, watchlist saham ya. Nah, saya cuma mengingatkan ya, buat teman-teman yang memang terjun di pasar saham ya, salah satu eh uh, salah satu let's say ya, salah satu yang kita bisa kontrol di market itu yaitu risiko kita trading masing-masing. Ya. Kalau kecuali teman-teman kalau memang punya dana bisa masuk di satu emiten tuh sampai 10M ya kan udah masuk kategori bandar, big money itu kalian kalau kalian masih punya modal di bawah 10M buat di trading kan. Nah, overall menurut saya kita masih termasuk golongan retail, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, jadi kita akan langsung masuk saja di ruang saham watchlist ya. Jadi emiten pertama seperti yang saya katakan salah satu komoditas yang kita rasa masih cukup oke okay, yaitu energi dan di batu bara. Nah, di sini kita masih melihat ADRO masih potensial banget untuk bisa up ya. Di sini kita masih melihat bahwa kenaikan ADRO saat ini masih potensial banget untuk bisa kembali lanjut sampai di 4000 untuk testing resisten. Oke. Okay. Adro overall selama dia masih bisa tertahan di area support ini otomatis teman-teman masih boleh aman ya. Selama Adro gak turun di bawah garis titik D, kalian boleh tetap hold si Adro. Oke. Okay. Kemudian buat teman-teman yang belum punya posisi di Adro, manfaatkan kalau memang ada penurunan dalam 1 2 hari terakhir. Tapi kalau hati-hati, ingat ya, kalau dia nggak bisa mantul atau dia jebol garis biru yang membentang diagonal ini, prefer kita out aja dari si Adaro kayak gitu. Tapi kalau memang dia bisa mantul, seharusnya masih potensial buat sampai ke 4.000, ya. Selanjutnya yang kedua yaitu, oh masih ada seasonality. Oke, okay. seasonality dalam lima e, 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir Adaro 50/50. -50. Tapi seasonality ini nggak pasti, jadi jangan dijadikan acuan. Oke? Okay? Selanjutnya, yang kedua yang kita juga masih melihat cukup oke okay, yaitu transportasi. Kalau ekonomi bisa balik, ya, eh, daya beli, konsumen masyarakat bisa balik, harusnya salah satu emiten yang bisa tetap terdongkrak kembali itu si asa, ya, salah satu layanannya yaitu antar aja. Nah, di sini kita masih melihat bahwa asa masih potensial banget untuk bisa bounce back paling enggak dia bisa rebound ke area 3100 ya itu buat asa kalau memang bisa lebih sampai 3200 lah harusnya itu menjadi salah satu area buat target si asa di sini oke kemudian buat asa teman-teman yang belum punya posisi manfaatkan buat masuk ya selama dia masih di atas 2400 atau selama dia masih di atas garis biru teman-teman masih boleh hold tapi kalau dia jebol garis biru prefer out Oke, kemudian yang kedua, asal di bulan Mei, let's say masih 50-50 juga. Kemudian yang ketiga, yang kita rasa cukup menarik yaitu di JSMR, teman-teman. Ya, JSMR overall, teman-teman um, harus hati-hati juga karena ini salah satu emiten yang suka tipu-tipu. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini, sempat break, ya, uh, sempat break di sini, tapi akhirnya turun juga. Nah, ini sempat break di sini, eh, uh, kalau dia memang mau naik, maka dia punya potensi buat naik sampai 4400. Dan ini masih ahli trend banget. Ahli uptrend. Ya. Karena garis biru yang membentang dari kiri sampai ke kanan ini bisa dikatakan salah satu downtrend dari si jasa marga. Kalau memang si jasa marga uh, ini bisa terus bertahan di atas garis biru, overall berarti ada suatu kemauan bahwa si jasa marga ini akan keluar dari zona downtrendnya. Kalau keluar dari zona downtrend, berarti ada potensi buat naik dong, kayak gitu, ya. Nah, tapi di satu sisi kalian juga harus hati-hati, ya. Jasa marga ini suka tipu-tipu juga. Kalau memang besok ada penurunan balik turun, prefer wait and see. Tapi kalau memang masih bisa bertahan, kalian boleh spekulasi buy buat entry. Oke, okay? itu buat si jasa marga. Kemudian selanjutnya JSMR di bulan Mei cukup oke, okay. 50-50 juga nah kemudian salah satu emiten yang cukup tim ruang saham perhatikan ya yaitu si Unilever oke kenapa kita cukup memperhatikan si Unilever yang pertama ya sama seperti jasa marga dia udah keluar dari zona downtrend oke dia udah keluar dari zona downtrend yang kedua yaitu ini bulan Mei kalau memang market atau indeks uh, itu lagi susah ya kalian masih ingat Unilever itu adalah salah satu emiten yang menjadi consumer defensif ya consumer defensif ya jadi harusnya nggak akan banyak terpengaruh ya nah disinilah kita ingin mengetes apakah memang si Unilever ini di bulan Mei ini bisa perform apa enggak kalau memang si Unilever ini akan perform teman-teman maka paling enggak dia akan naik ya mantul dari sini ke 4340 Oke, itu buat si Unilever. Oke, okay. jadi Unilever ini salah satu pick dari ruang saham dan kita juga nunggu nungguin banget dan seharusnya punya potensi si Unilever ini bisa rebound, guys. Oke, okay. masa uh, mungkin mungkin dari mungkin ada teman-teman yang bertanya masa mungkin sih Unilever rebound? Saya udah hold lama dan masih terus menerus turun gitu ya. Jadi uh, market itu pasti ada siklusnya, ya market itu pasti ada siklusnya. Gitu. Jadi uh, terakhir aja ruang saham aja cuan dari WIM atau Wismilak yang di mana HMSP dan gudang, dan gudang garam mungkin nggak naik gitu loh. tapi Bismillah akhirnya bisa terbang juga kayak gitu jadi semua kemungkinan di market itu ada kok yang penting kita bisa pahami yang namanya money management risk reward ya kemudian kita juga pahami kalau kita untung berapa kalau kita loss berapa oke okay. Unilever bulan Mei ternyata merah full ya jadi teman-teman harus hati-hati Selanjutnya yaitu MNCN, oke. Okay? MNCN juga salah satu grup yang kita juga lihatnya punya potensi ya, kita masih lihat si MNCN ini paling enggak kalau dia memang mau naik ya, kalau dia memang trennya masih akan naik, paling enggak dia masih punya potensi untuk bisa up sampai di 1185. Oke. Okay? Nah, tapi ingat, kalau dia jebol garis merah, teman-teman prefer out dulu dari MNCN. Oke. Okay? Kemudian MNCN di bulan Mei baru hijau sekali dalam empat tahun terakhir. Oke. Okay. Nah terakhir untuk US market uh, melihat Nasdaq yang saat ini posisinya masih belum bisa balik di atas support. Jadi kita tetap fokus di emiten Dow Jones dan salah satu emiten Dow Jones yang kita rasa cukup consumer defensif yaitu si Target Corporation. Target itu salah satu supermarket uh, mirip Walmart gitu. Nah di sini kita melihat bahwa si Target masih punya potensi. Ya, Paling enggak, dia masih punya potensi untuk bisa rebound balik sampai 260. Oke, okay? oke, okay, kita udah ngobrol-ngobrol dan kita udah kasih 5 emiten Indonesia dan satu emiten US ya. Jadi, buat teman-teman yang memang mau dukung kan bisa langsung like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah tanya-tanya di kolom komentar, ya, kita akan bahas pertanyaan kalian setelah ini ya. Nah, kita akan... Uh, kasih beberapa tips dulu ya buat teman-teman ya seperti yang saya katakan bulan Mei itu salah satu bulan terberat jadi buat kalian yang memang mau trading ya saran dari uang tetap fast trade doang ya fast trade dulu saran yang kedua perhatikan ISG yang ketiga, cek sektoral ya perhatikan ISG kalau ISG jebol jangan jangan takut buat buang ya cut loss atau taking profit silahkan yang ketiga cek sektoral Salah satu sektor hal yang saya rasa uh, berpotensi, salah satunya ya pasti komoditas. Ya, kita melihat komoditas, harusnya oke. Okay. Yang kita harus hati-hati dengan naiknya si US uh, Treasury ini yaitu perbankan. Ya, perbankan teman-teman harus hati-hati. Oke, okay. kemudian buat investing, ingat ya, bulan Mei itu salah satu bulan yang menurut tim konsen harusnya kalian bisa sehat Oke. Okay. Nah mungkin uh, sell on Mei itu kalau menurut saham harusnya dilakukan di bulan April kemarin, ya. Memasuki bulan Mei, uang saham kemarin udah banyak taking profit dan kita menunggu posisi terendah di bulan bulan Mei ini untuk kembali entry. Oke? Okay? Nah, advice buat beberapa teman-teman yang baru terjun di market, yang pertama adalah ingat pasar saham itu kalian nggak bisa cepet kaya atau instan kaya. Oke, okay. karena di pasar saham itu fair banget. Uh, kalau kalian punya modal 10 juta dan kalian mau cuan 10 persen, ya kalian dapatnya 1 juta gitu loh. Kalau kalian punya modal 100 juta, kalian cuan 10 persen, ya kalian dapatnya 10 juta. Oke, okay. kalau kalian punya 100 juta, uh, besoknya dijanjiin cuannya jadi 100 persen, nah itu udah gak mungkin. Gak masuk akal untuk di pasar saham Indonesia, guys. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Yang kedua, ingat, don't hop from system to system. Selalu pelajari apa yang sedang kalian kerjain. Kalau kalian memang mau fokus di pasar saham, pelajari. Kalau kalian memang mau di kripto, pelajari benar-benar. Jangan lompat-lompat. Yang ketiga, have a plan exit for every trade. Keempat, limit your loss to a fraction of capital. Dan yang kelima, your entry is only a small part of the equation. Dan yang terakhir, the earlier are for learning, profits come later. Kemudian empat hal yang bisa mengacaukan portofolio kalian. Yang pertama yaitu FOMO. Ya, ingat jangan pernah beli karena FOMO. Yang kedua manajemen resiko. Ya, jangan sampai kalian nggak pintar manajemen resiko. Kenapa? Karena cuma resiko doang yang kita bisa kontrol sebagai trader retail. Yang ketiga jangan pernah panik selling. Selalu pikirkan baik-baik, evaluasi atau ulang strategi. Kalau memang harus jual baru jual. Jangan punya mindset nanti telah jual nanti telah jual nanti telah jual kayak gitu ya. Pantau dulu, perhatikan dulu, atau ulang strategi dulu. Kalau memang harus jual jual, kalau memang masih bisa dihold hold. Yang keempat don't have any trading plan ya. Kalau udah nggak bisa bikin trading plan, nah teman-teman itu adalah salah satu basic buat jadi seorang trader ya. Jadi wajib harus bikin trading plan. Oke, dalam bulan satu dua minggu kemarin, ya beberapa hasil dari ruang saham. Yang pertama kita sempat taking profit di Arna, ya target kita tercapai di 10.50. Kemudian kita punya dapat target juga di Suli dan WIM. Nih Suli 15 persen, WIM 15 ya. Nah, apa yang membedakan ruang saham dengan beberapa grup trading lainnya, ya? Di ruang saham kita jarang cari profit satu dua persen, saya rasa cari satu satu persen itu semua orang bisa ya nah di ruang saham kita suka cari profit kalau bisa di atas tujuh persen kalau kita lebih PD di atas 10 persen nah contohnya seperti Suli kita udah sempat hit 15 persen WIM juga 15 persen kemudian ada enak 20 persen kemudian juga ada enak tembus target nih ya lebih dari 975 Lalu ada IMPC udah tembus uh, 4, udah setu 15 persen, NRG tujuh persen, ASGR 14 persen. Ya, jadi kalau di ruang saham apa yang bedain kita dengan grup trading lainnya adalah kita itu eh, uh, gak cari profit satu dua persen. Kenapa? Capek guys. Kemudian kalau selain capek, mungkin saja saya bisa profit dalam uh, profit dua persen, lalu jualan. Kalian belum tentu bisa profit. Kalau 15 persen, mau saya jualan pun kalian juga masih bisa profit 13 sampai 14% kok. Aman, ya. Selanjutnya ada Emtek, Emtek terakhir kita juga udah profit sampai 27%. Kemudian, apa yang bedain Ruang Saham dengan grup trading lainnya dan saya rasa ini cuma ada di Ruang Saham yaitu kita selalu pandu kalian semua. Ketika harus cut loss kita infoin kapan cut loss, ya kan? Ketika harus kita harus taking profit kita kabarin kita taking profit 50% lalu stop loss-nya naik kapan harus kita taking profit semua, kapan harus kita naikin stop loss lagi, dan kapan kita harus taking profit karena suatu uh, keadaan. Ya, ini yang ruang saham selalu tawarkan bertahun-tahun. Ya, ruang saham sudah terbentuk sejak 2017. Ya, jadi udah tahun kelima kita dan kita konsisten ngelakuin hal ini. Nah, buat teman-teman yang baru join di ruang saham, ingat ruang saham nggak ada yang namanya titip dana. Ya, kita nggak ada yang namanya titip dana. Jadi buat teman-teman yang kalau ada orang yang menggunakan nama ruang saham buat titip dana, please itu bukan kita. Kemudian yang kedua, kalau memang kalian mau beli fasilitas dari ruang saham, please kalian beli di ruang sahamnya sendiri. Kalau kalian ada beli dari pihak ketiga, kita nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun, ya. Kemudian di ruang saham itu kita punya tiga fasilitas. Yang pertama edukasi saham, yang kedua ruang saham investing, dan yang ketiga trading group. Nah, untuk edukasi saham, kemungkinan besar kita baru akan open ini di bulan Juni atau Juli. ya. Kita baru akan open di bulan Juni atau Juli, jadi kita skip dulu. Nah, yang kita selalu open itu yaitu ruang saham investing dan ruang saham priority group trading. Nah, kenapa aku saya mau jelasin ini? Karena banyak teman-teman yang masih bingung ketika mau join di ruang saham, saya itu harusnya join di trading atau join di investing. Oke. Okay? Nah, buat teman-teman yang kalian memang punya Pertanyaan tersebut kembali lagi di diri kalian sendiri: kalau investasi, berarti itu punya jangka yang jauh lebih panjang, dan kita pakai teknik analisa fundamental atau kita cek kinerja keuangan. Kalau trading, kita pakai yang namanya eh, jangka waktu untuk taking profit jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat. Tapi kita pakai yang namanya analisa teknikal, kita baca perkirakan harian suatu saham. Kayak gitu Nah, apa bedanya? Kita akan langsung tunjukin nanti. Oke, okay. kemudian. Nah, kenapa kok dengan ruang saham? Saat ini kan di, di luar sana banyak banget kok untuk uh, orang yang ngajarin saham. Yang pertama adalah, ruang saham ini uh, salah satu komunitas yang udah terbentuk dari tahun 2017. Dan saya pribadi udah terjun di pasar saham sejak tahun 2014-2015. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan uang saham ini bukan terbentuk kemarin waktu pandemi, ya. Tapi pandemi itulah yang menjadikan kita hari ini, ya. Bisa dikatakan kita bisa berhasil survive dari IISG turun 20 25 dalam satu minggu dan akhirnya bisa tetap bangkit dan balikin jadi cuan. Kemudian yang kedua, kita selalu punya target buat klien yaitu kita punya win rate di atas 70 dan saat ini kita udah handling lebih dari 4.500 klien, portofolio klien ya. Dan yang terakhir kita juga udah edukasi lebih dari 2.500 orang. Nah, ruang Sam itu selalu yang namanya merekap hasil kinerja trading, ya. Nah, ini adalah hasil rekapan kinerja trading kita di tahun 2021 kemarin tahun lalu. Kita bisa melihat di bulan Januari kita punya rate 76%, Februari 85%, Maret 60%, April 73% dan seterusnya, teman-teman. Oke. Okay? Dan kita juga bisa melihat presentase ISG itu gimana waktu itu, oke? Jadi overall, kalau kita mau melihat kinerja kita dibandingkan ISG, kurang Sam selalu mendominasi kinerja daripada ISG-nya sendiri. Lalu tahun 2022 bagaimana tuh Nah, 2022, yuk kita reka bareng dan kita kawal bareng, guys, ya. Jadi tahun 2022 Januari akhirnya kita baru punya win rate di 62 akhirnya kemudian di bulan Februari kita bisa balikin win rate-nya jadi 79%. Nah, ini yang bedain ruang saham. Kalian bisa lihat di sini ada profit 26%, 18%, 12%, 36%. Yang di bawah 10% enggak, enggak saya enggak saya enggak saya kotakin nih. 50%, 31%. Nih, 12%, 30%. Ini kalian bisa lihat. Oke. Okay. Nah, ini adalah salah satu gaya trading dari ruang saham. Ya. Ini adalah gaya trading dari ruang saham. Kita nggak cari profit 1 2%. Kalau bisa cari profit itu langsung di atas 10%, guys. Oke. Okay? Kalian bisa kalian bisa uh, perhatikan sendiri, ya. Ini di bulan Februari, kemudian Maret kita turun lagi di 67%. Kalian bisa lihat ya. Uh, 36 persen, 18 persen, 30 persen, 27 persen, 22 persen, 22 persen ya grup mana lagi yang bisa konsisten kasih kayak Hong Sami gini April ya kita punya tujuh rate 73 persen kita di bulan April ini juga sempat dapetin yang namanya 52 persen nih 15 persen 13 persen 10 persen 32 persen ya ada 28 nih puluhan persen semua guys ya dia bisa perhatikan sendiri mungkin cuma uh, di ruang Sam doang yang bisa konsisten kasih cuan puluhan persen Oke, okay, jadi April kemarin kita punya win rate kembali lagi di atas 70%, yaitu di 73%. Oke. Okay? Nah, buat investing, it, uh, kalau yang tadi ini trading, teman-teman. Trading itu pasti jauh lebih intens. Nah, bedanya dengan investing, ini adalah hasil kinerja investing dalam satu setengah tahun terakhir. Ya, investing kita punya pilihan saham jauh lebih pendek, bukan lebih pendek, sorry, jauh lebih sedikit. Ya, jadi kita fokus buat nambahin di emiten-emiten itu-itu aja. Oke, okay, testimoni klien. Oke, okay, testimoni klien ya. Ini testimoni klien. Nah, kita akan langsung lanjut di sesi tanya jawab. Oke, okay, kita langsung masuk di sesi tanya jawab. Oke, okay, buat teman-teman yang udah join dari uang saham. Kalau kalian tertarik buat join, kalian bisa langsung buka kolom live chat di YouTube. Di sana ada pin dari admin kita dan langsung download aplikasi kita. Atau kalian punya pertanyaan, bisa langsung DM Instagram dari ruang saham. Oke, okay? kita akan langsung masuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama kita hari ini dari Kak Fernandes. Oke. Okay. Oke, okay, wait. <tuh> Saya akan persiapkan chartnya dulu, teman-teman. Oke, okay, nah, jadi uh, emiten yang pertama hari ini yang ditanyakan yaitu Antam. Oke, okay, nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join di ruang saham uh, sesi konsultasi seperti ini, jadi di ruang saham kita memang jarang banget tunjukin chart, ya. Kita jarang banget tunjukin chart karena uh, kita punya quality, ya. Jadi uh, seluruh rahasia analisa kita kalau teman-teman mau tahu langsung ikut edukasi dari workshop uang saham ya. Oke. Okay? Nah, jadi yang pertama yaitu Antam. Antam overall kalau menurut tim uang saham sendiri, nikel itu adalah salah satu komoditas yang harusnya masih strong banget ya. Jadi Antam selama dia masih bisa bertahan di atas support 2450, saya rasa itu masih oke okay banget buat di hold ya. Masih potensial banget buat up lagi sampai 3000, saya rasa masih potensial banget. Kemudian yang kedua yaitu ADMR. Kalau ADMR overall kita udah taking profit ya, kita udah buang juga si ADMR ini. Alasannya karena dia udah patah tren. Ya, ke tanggal 21 April tersebut si ADMR itu patah tren. Jadi kita udah buat NC dulu di ADMR. Kemudian selanjutnya apakah ADMR akan bisa naik? Nah, itu nggak ada yang tahu. Ya, kalau saran dari ruang saham, kita buat NC dulu. Karena kita masih lihat si ADMR masih punya potensi buat diturunin lagi, paling nggak ke support 2.400-2.500. Lanjut dari Kak Fernandes, ada bagaimana pendapatnya mengenai perbankan. Jujur, kalau misalnya US Treasury naik, US Dollar Strong, salah satu sektor yang akan terpukul yaitu pasti banking. ya Itu pasti banking. Jadi besok siap-siap aja. Ya, besok siap-siap aja. Monica Claudia selanjutnya. Antam sudah dibahas, selanjutnya Toba. Toba jujur kita cut loss guys lalu. Ya, kita udah cut loss Toba itu di 1190. Ya, kita udah cut loss Toba di 1190. Overall saat ini masih wait and see dulu ya. entah kenapa si Toba gak ikutan naik ya padahal nikel juga masih strong, Antam masih kuat, Harum antam harum itu masih kuat tapi entah kenapa toba akhirnya nggak ngikutan ya jadi kita out dulu aja Lanjutnya ada era era masih on support hati-hati kalau dia jebol di bawah 520 prefer keluar si era lanjut ada toys toys overall hindarin total ya terlalu berisiko Kemarin closingnya di bawah support 149, jadi prefer out dulu dari si Toys. Selanjutnya ada K import yaitu SCMA dan BRMS. SCMA overall kita masih great NC juga ya. kita masih prefer di MNCN. kita melihat si SCMA punya potensi, cuma takutnya saat ini resistennya udah nungguin di 270. Ya, 270 itu adalah resisten yang nungguin. Terlalu dekat. Jadi kita prefer wait and see dulu di SCMA. Lalu kalau BRMS BRMS overall sama, trennya itu sempat oke. Okay, dia dia sempat mantul dari support, tapi salah satu halnya buat teman-teman yang ada buka chart ya, buat teman-teman yang ada buka chart sekarang kalau kalian buka si BRMS, ada satu candlestick merah tebel di tanggal 14 April. Nah, itu salah satu candlestick yang tim Bangsal akhirnya hindarin, guys. Ya, menurut kita itu kurang oke okay, dan salah satu tanda bearish signal. Oke, okay, lanjut ada Indi. Oke, okay, Indi overall uh, sempat mau mantul dari support. Kalau memang batu bara masih strong, harusnya dia masih kuat lagi balik ke 3000 juga. Itu buat Indi. Lalu ada ITMG. ITMG lagi testing resisten ya. Jadi kemarin itu closing benar-benar pasis -benar di resisten 28400 sampai 28450. Jujur ITMG setelah dia ngelakuin pembagian dividen, kita rasa ITMG itu agak kacau lo guys, ya. Jujur ya, ITMG itu agak kacau. Cek cek cek. Oke okay. nah, jujur ya si e item itu habis bagi dividen tuh agak kacau. Tagetnya langsung agak kacau. Nah, jadi kita masih buat see dulu. Eh uh, batu bara sih kita masih prefer di Adaro. Ya, tadi kan saya sempat mention yaitu Adaro. Kemudian selanjutnya PTBA. PTBA harusnya good. Yup, PTBA juga oke. Okay. Cuma entry point-nya itu yang udah telat. Ya, entry point-nya yang kita rasa itu udah agak telat. Jadi kalau teman-teman baru mau masuk takutnya risk dan reward-nya itu udah nggak masuk kayak gitu. Jadi PTBA itu harusnya memang best buy-nya itu di area 3600 sampai 3650. Nah, sekarang udah di 3820 ya udah. Jadi kita akhirnya gugurkan si PTBA. Tekim hindari total, TKIM wait and see dulu. dia testing support di 6400. Kalau memang berani spekulasi buy hajar di 63 6300 6400. Kalau jebol 6300 langsung buang kalau berani. Lanjut ada DOIT. DOIT buat dulu uh, terlalu high risk ya, kalau memang mau terjun di emiten batu bara saya rasa terlalu high risk di DOIT, prefer di ITMG itu masih oke, okay. UNTR kalau kalian memang mau incer atau ada ru. Selanjutnya ada GUSKO. Gusko testing support di 180. Kalau dia nggak bisa mantul dari 180, kalau sorry, kalau dia jebol 180 buang. Kalau memang bisa mantul, kalian targetin rebound-nya, jangan tinggi-tinggi. Kita targetin setengahnya aja di 220. MPPA penentuan, ya MPPA ini penentuan. Eh, kalau memang bisa rebound, harusnya kuat untuk lanjut lagi buat balik 440. Tapi kalau ternyata dia jebol support 300 atau 306, wajib buang. Wajib buang. ya Saya katakan wajib buang. Selanjutnya ada truk. Truk udah gak, ini udah agak liquid ya. Hindarin total, gak liquid. Hindarin total. Selanjutnya ada buka lapak. Buka lapak, udah cetak profit, udah keluar dari zona downtrend. Uh, tapi memang masih ada resisten di ada resisten di 394 ya, 394 sampai 400. Wait and see dulu. Kalau memang ada penurunan atau koreksi ke 350 boleh dipertimbangkan buat masuk. Oke, okay, itu buka buka lapak. Lalu lanjut ada Inov. Inov dan MLPL apakah sudah tidak turun lagi kok? Semua kemungkinan di market itu ada. Ya. Kalau kalian udah merasa bahwa oh, Inof rasanya udah turun banyak banget nih, gitu ya. Nah, sekarang Inov tuh di 210. Padahal Inov itu pernah nyentuh 134. Kayak gitu. Jadi, semua kemungkinan di market itu ada. Inov gimana, Doko? Kita sih wait and see dulu. Ya, kita wait and see dulu di Inov Lanjut MLPL. MLPL kita juga wait and see karena higher high-nya jebol. Jadi overall dia punya support kuat itu di 180, 185. Kalau bisa dapat 185 nggak apa-apa. Tapi kalau 199 agak nanggung. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ada Hexa. Hexa overall kita udah taking profit ya. Hexa itu kita pernah masuk, kita pernah entry dan akhirnya kita udah taking profit si Hexa. Target kita di 6400 dan udah hit, ya. Jadi, overall kita masih wait and see dulu. Kalau memang bisa turun atau koreksi ke support di 5750, baru kita akan pertimbangkan buat masuk lagi. Kemudian ada IATA, IATA juga kita udah taking profit, kita rasa trennya udah habis, ya. Semenjak dia jebolin support 224 itu, trennya udah habis. Bahkan kita udah jualan itu di uh, 11-12 April. Kita udah langsung jualan. Oke, lanjutnya ada LSIP. LSIP trennya kemarin patah, tapi sempat mantul di support uh, sempat mantul di support 1300. Overall kita masih buat NC dulu di palm oil karena tadi teman-teman udah lihat palm oil itu udah uh, be, uh, udah hit buat resisten Takutnya jadi double double top, ya. Takutnya jadi double top. Indi udah dibahas. Lanjut Demas. Oke, okay, Demas overall kita sih nggak tertarik, ya. Jujur kita nggak tertarik di Demas. Overall kalau properti kita masih tertariknya di Big Three, CTRA, SMRA, BSDE, Pakuan ya Big Four lah. Lanjut, BRMS sudah dibahas. Mitratel masih di trend sideways, ya. Masih di trend sideways, uh, supportnya 750, resistennya 830. Oke, cek. Nah, lanjutnya kita ada di SMDR. Nah, SMDR ini salah satu yang menurut tim Ronsa masih menarik. Ya, kita masih lihat si SMDR paling enggak uh, resistensi selanjutnya itu di 2100. Ya. Uh, kenapa kok menarik? Salah satu alasannya teman-teman sempat lihat nggak postingan uh, Ronsa di Instagram adalah salah satu efek dari China Lockdown yang akhirnya membuat yang namanya perkapalan itu stuck, teman-teman. Nah, kalau perkapalan stuck lagi, banyak barang ke pending lagi, bisa-bisa harga uh, pengiriman itu kembali naik. Kayak gitu. Plus, si SMDR juga kemarin kinerjanya cemerlang banget. Kayak gitu. SMDR harusnya masih punya potensi, cuma buat teman-teman yang low risk profile punya profil risiko lebih rendah ya ini udah berisiko banget ya ini khusus buat teman-teman yang punya profil risiko tinggi selanjutnya ada agi agi overall harusnya targetnya udah tercapai ya agi itu target udah tercapai hati-hati ada koreksi lanjutan ke 2050 PANR, overall kita wait and see dulu. Terakhir sempat patah tren, lalu trennya juga makin turun. Ada risiko bakalan diturunin lagi ke support 210. Wait and see dulu PANR. Oke, okay. oke okay. udah habis ya. Udah habis waktunya. ya Jadi buat teman-teman yang bisa dikatakan joinnya agak telat, maka pertanyaan kalian juga gak akan terjawab. So sorry, tapi kita akan punya sesi konsultasi lagi besok. Besok Senin itu kita punya Telegram Voice, jadi pastikan join di Telegram kita. Jam 3 sore sampai jam setengah 4, kalian bisa Telegram Voice dan konsultasi saham. Nah, buat teman-teman yang udah tanya-tanya hari ini, thank you banget. Buat teman-teman yang udah join sampai saat ini juga thank you banget. Please, dukung ruang saham dengan cara kalian bisa like, subscribe, follow IG kita, follow TikTok kita, dan lain-lain. Oke. Okay? Dan jangan lupa buat teman-teman yang memang masih punya pertanyaan dan pertanyaan kalian belum terjawab hari ini, kita masih punya sesi lagi besok jam 3 sore. Oke? Okay?